Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys? Naikin bang, bentar bang. Nah tuh 3 ekor guys. Nih, pintu air pertama nih di sini. Berjumpa kembali dengan Ane di Doang Fishing. Oke, pada kesempatan kali ini Ane mau menanggapi request-request dari subscriber Ane, khususnya ya yang di kolom komentar minta buatin rute yang di daerah Alar ya. Ini posisi Ane sekarang lagi sedang ada di spot Alarnya ya, jadi rutenya ditonton aja pada video kali ini, jangan di skip ya, keterangan lengkapnya semua sudah ada di situ. Di akhir video sampai dengan selesai, tonton sampai dengan selesai biar nggak banyak lagi yang ditanyakan ya. Dan juga jangan minta Sherlock dan map segala macam ya, karena menurut Ane video rute itu sudah sangat-sangat lengkap ya. Oke, nggak usah banyak-banyak lebar lagi. Buat yang baru tahu channel Ane ya, yang baru nemu, baru lihat channel Ane nih ya, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Oke, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan sobat angler semua, khususnya subscriber Ane, selalu diberikan keselamatan ya, kesehatan dan keberkahan, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita tonton videonya, dimulai dari pertigaan gardu Paku Aji Keramat. Oke. Check it out. Oke, kita langsung mulain aja ya. Ini ada posisi di pertigaan gardu Paku Aji ya, Keramat. Kalau yang ke arah kanan itu kita ke arah Tanjung Pasir, Kampung Melayu ya. Tanjung Burung bisa kalau ke arah kanan ya. Kalau yang arah kiri kita ke arah Tanjung Kait, Karang Serang, A2 IP ya. Dan kita akan ke arah ke kiri ya. Ikutin terus sampai dengan selesai, jangan di skip biar nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, buat yang baru tahu channel Ane, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita gaskan langsung ke TKP. Thank you.
Nah, ini dia guys, spot yang berada di daerah Tanjung Anom ya, artinya Alarjiban ya. Itu tambaknya apa penjaganya harus ke situ dulu, izin dulu ya. Kasih ya 30-an ribu lah. Ini spotnya nih. Sama yang di sebelah sana pintu air satu lagi. Jadi ada dua pintu air ya. Itu memang atimnya ada di situ. Izin dulu, usahakan izin dulu ya. Sebelum mancing. Oke ya, mungkin rutenya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.